Pemirsa, dalam rangka memulihkan industri pariwisata di tanah air, berbagai kegiatan digelar oleh para pelaku bisnis pariwisata, salah satunya di bidang perhotelan dan akomodasi berbasis online. Dengan kampanye menarik, diharapkan para wisatawan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan saat berwisata. Red Doors, platform multi-brand perhotelan dan akomodasi terbesar di Asia Tenggara, kembali menghadirkan kampanye dengan tagar Bisa Aja. Kampanye ini seiring dengan menurunnya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia secara signifikan, sehingga Red Doors menguji coba membuka tempat penginapan di tempat destinasi wisata yang telah dibuka oleh pemerintah. Dengan kampanye tagar Bisa Aja ini, wisatawan akan mendapatkan jaminan keamanan dan kebersihan dari Red Doors melalui program sertifikasi Hygiene Pass. Target is to announce to the world that our sentiment is positive and that the worst we think is behind us. It is only a matter of time that the pandemic will become history as long as we continue to follow the health protocols of the government and travel safely. It'll be all a part of our past, and we look forward to a bright future. Sejauh ini Red Doors sudah memiliki sebanyak 3.000 hotel lebih di Asia Tenggara dan 80% lebih telah disertifikasi Hygiene Pass dengan protokol kesehatan. Di 2022 kami optimis bahwa bisnis pariwisata akan bounce back, akan kembali positif, dan tingkat keterisian kami harapkan bisa merata di seluruh Indonesia di atas 60%. Dan itu yang menjadi harapan kami, sasaran kami di kuartal 4 maupun di tahun 2022 yang akan datang. Kampanye tagar Bisa Aja merupakan bentuk komitmen Red Doors untuk mendukung memulihkan ekonomi, khususnya di industri pariwisata di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sigit Aryo Nugroho, Indra Purnama, iNews melaporkan.